Hari ini kita baru saja rapat koordinasi dengan PSSI, kemudian MUD, juga dengan pihak dari kepolisian, dari Kementerian Kesehatan, dan dari BPD. Kita mendiskusikan tentang persiapan untuk gelaran turnamen pramusim Piala Presiden. Sebentar lagi Piala Presiden akan segera dimulai. Nanti Pak Tom akan menjelaskan. Dan apa yang menjadi poin kami tadi adalah kehadiran penonton di lapangan. Karena ini merupakan hal yang pertama, walaupun kemarin waktu FIFA Matchday di Bandung itu sudah mulai ada penonton, tapi yang akan bergulir beberapa hari, ada sekitar sebulan ya, itu ini adalah turnamen pramusim Piala Presiden. PSSI dan MUI sudah bagus melaksanakan mulai dari turnamen Kemenpora, kemudian Liga 2, yang Liga 1 itu alhamdulillah karena kedisiplinan dari semua pihak, PSSI sangat ketat, penyelenggara FIB juga sangat ketat, kemudian bantuan dari berbagai stakeholder, dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari BPP dan Kementerian Kesehatan serta Dinas Kesehatan di tempat-tempat penyelenggaraan kegiatan, semua terlaksana dengan baik dan tidak ada satupun yang awalnya dikhawatirkan oleh publik nanti akan jadi klaster ini, klaster itu dan lain-lain. Alhamdulillah tidak. Nah, dengan pengalaman itu maka kita akan lanjutkan semua yang sudah pernah dilaksanakan pada saat-saat mulai dari turnamen pramusim, kemudian Liga 1, Liga 2. Ini menjadi bekal buat negara untuk melaksanakan pertandingan. Nah, sekarang ini kan kita sudah mulai mencoba dengan penonton dan kemudian akan terus karena suasana level PPKM di tempat-tempat pelaksanaan yang nanti akan dilaksanakan oleh tahun itu sudah sangat baik penanganannya. Dan mudah-mudahan ini akan sukses dan ini sekaligus menjadi ajang untuk menyambut bergulirnya kompetisi musim 2022-2023. Jadi itu ya teman-teman, nanti secara bergiliran saya akan silakan, saya mulai dari Ketua PSSI yang terhormat Pak Muhammad Iryawan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menpora yang kami hormati, Pak Menpora, teman-teman dari Kemenkes, Polri dan Kemenkopi, khusus media baik yang jauh berkuah maupun ada di sini. Yang pertama adalah untuk persiapan tadinya Pak Menpora memutuskan keputusan strategis untuk sepak bola. Kami juga terima kasih Pak Menpora yang melakukan bapak ini beberapa keputusan strategis untuk majuan sepak bola bisa diputuskan dengan cepat dan tepat. Tentunya apresiasi daripada Raji kepada Bapak dan teman-teman lainnya, baik Kemenkes, Kaskopi maupun kepolisian. Teman-teman sekalian, teman-teman sekalian, rapat ini adalah memutuskan kehadiran penonton di stadion yang menjadi pertanyaan terus-menerus dari publik. Nah, kemarin memang dalam acara beberapa pertandingan persahabatan di klub-klub ada penonton, termasuk di FIFA Matchday Jalan Karupat Bandung ada penonton. Cuma belum pas berapa persen penonton harus ada di stadion. Mungkin di Kanjuruhan kemarin cukup penuh waktu Arema lawan PSIS Semarang. Tapi di FIFA Matchday kemarin hanya ada 20%. Sebab itu tadi Kemenpora mengkoordinasikan rapat ini untuk memutuskan persentasenya berapa di stadion tersebut. Alhamdulillah dari keputusan hasil rapat ini oleh Pak Menpora dan sepakat dari teman-teman yang terkait 75% kapasitas yang akan dipakai penonton di setiap stadion. Bagaimana pelaksanaannya? Dia
orang tersebut akan bersangkutan akan beli tiket online, ya. Tentunya tiket online ada persyaratan, yaitu pertama sudah vaksin 2 kali, dilengkapi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Lalu keluar tiket itu di barcode di handphone. Itu akan dipakai untuk stadion, ya. Jadi tentunya sekali lagi ini kebanggaan kita di sepak bola bisa kembali menonton di stadion, ya, untuk bisa mendukung klub yang menjadi dukungannya. Nah, ini demikian yang kira-kira. Terima kasih Pak Menpora dan teman-teman semua. Sekali lagi, ini pesan strategis yang ditunggu oleh pelatih sepak bola, dan saya yakin semua supporter akan bahagia dan gembira dengan keputusan ini. Terima kasih. Terima kasih, Tau. Selanjutnya dari BNPB. Terima kasih. Ya, Pak Menpora, Pak Menpora. Kami dari Satgas Covid atau BNPB. Yang terperlu diberikan itu adalah kepastian orang yang akan masuk stadion itu, pemain, penonton, official, dan sebagainya yang bersangkutan itu sudah melakukan vaksin melalui dosis lengkap, dosis 1 dan dosis 2. Kalau perlu, kalau ada yang booster itu juga harus sekali. Itu yang kami tekankan. Dan untuk penonton, saya sampaikan kepada pemerintah itu terima kasih dari BNPB ke Satgas Covid dan Kementerian Kesehatan. Baik, terima kasih Pak Menteri dan Menteri dan dari Sekolah dan Ibu dan Menteri dan Polri. Kami dari Kementerian Kesehatan untuk kesempatan kerjaan ini, dan kami berharap tetap menjaga tangan pelaksanaan protokol kesehatan. Dan persyaratan yang ditetapkan oleh panitia tadi memang tentu kita diikuti beberapa protokol kesehatan dan penonton yang nanti datang diharapkan kita melakukan vaksinasi secara tepat dan memakai masker juga. Terima kasih dari Kementerian Kesehatan. Terakhir dari Mabes Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Bapak Menteri Komunikasi BNPB dan Kementerian Kesehatan. Dari Mabes Polri sendiri siap mendukung pengamanan kegiatan pertandingan turnamen Piala Presiden, baik dalam sasaran terhadap penonton, lokasi kegiatan maupun tempat daripada pertandingan diri sendiri, dengan memperhatikan situasi kamtipmas di tiap-tiap daerah tempat penyelenggaraan daripada pertandingan itu sendiri, dan kita siap mendukung sepenuhnya kegiatan yang mendukung PSSI. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Itu teman-teman yang sudah disampaikan, itulah yang kita diskusikan, dan bila ada yang belum jelas, saya persilahkan baik yang di sini langsung maupun yang lewat virtual Zoom. Silakan Pak Angga. Selamat sore, Pak Menteri dan semuanya. Pak, bahasanya Pak, ini kan tadi Pak Muhammad Irawan sudah bilang bahwa kapasitas penonton 75% dari kapasitas stadion ya Pak. Itu sudah termasuk semua yang hadir atau semua penonton juga atau sudah semuanya dengan official team dan pendukungnya? Terus yang kedua, kan tadi syaratnya vaksin 1-2 dan ada aplikasi Peduli Lindungi Pak. Apakah masih harus di tes antigen atau PCR dan sebagainya Pak? Khususnya untuk main, kalau penonton kayaknya, penonton perlu juga kok antigen ya, Pak. Jadi masalah. Jadi Pak Menpora, 70% hanya untuk penonton. Official kan dengan pemain hanya 200-an ya. Tapi kalau besar penontonnya 50.000 kan masih sudah 10% tinggal 40.000 sekian kan. Itu kan official dan pemain bagian kecil berbeda ya. Yang kedua tadi berkaitan dengan antigen ya.
kita berputuskan tadi di perjalanan ini ya, karena mereka kan sudah pasti sampai pemain official itu sudah pasti dua kali, kalau pemain lah karena tiap pemain juga sudah tahu sudah ada dilindungi. Nah itu untuk nanti supporter itu sesuai dengan nge-play dia kepada panitia online kemudian baru keluar, itu bisa terapply, bisa diizinkan kalau memang sudah ada aplikasi dilindungi yang masuk di apa namanya syarat online tersebut. Ya, jadi mungkin pada saat ini kami sampaikan kepada seluruh supporter yang nanti akan mendukung tim kesayangannya, kami berharap hanya punya tiket yang masuk di stadion. Sisanya mungkin para supporter yang akan menghormati kalimatan silakan nonton di rumah seperti pada saat dulu masih suasana COVID masih tinggi yaitu Piala Menpora tahun kemarin. Bisa juga kok mereka di rumah. Tentunya ini bantuan supporter ke Indonesia yang mendukung timnya hanya punya tiket saja yang nanti bisa masuk ke dalam stadion. Yang tidak punya tiket di luar itu tidak masuk. Sebab itu nggak bisa datang stadion kalau tidak punya tiket. Terima kasih.